Assalamualaikum. Hai guys. Aku nak unboxing. Aku pun tak tahu apa benda aku beli. Ada 4 barang tapi yang satu tu aku nampak macam periuk nasi mini tu. Sebab ada gambar kat luar kotak tu. Yang ini tak tahulah apa. Aku buka. Aku paling suka bila seller wrap macam ni tau. Aku rasa macam terjamin sangat keselamatan barang-barang yang aku beli. Sedangkan sekarang ni aku pun tak tahu benda yang kat dalam ni kan. Sebab aku order terlalu banyak, banyak-banyak sangat. So yang selalu memang ada yang dah datang kan sekali, dua kali. Sehari tu aku dah buka lah. Yang ini dia datang 4 kali sekaligus. 4 kali, 4 barang sekaligus. So aku nak ambil sini. Oh okay. Oh okay, okay, okay. Aku ingat. Sekarang baru aku ingat. Aku ada beli benda ni. Aduh. Okay. Lid ni. Okay. So, kita punya pilih. Bentuk ni. Lepas tu. Okay. Ni konon-konon. Oh, secure kan benda ni letak. Dia letak kat pemegang tu. Benda tu. Sebab tu dia takut patah kan. Terentak. Bagus lah seller ni. Macam ni baru betul. Wrapping barang ni tak sendal-sendal macam tu je. Lepas tu masuk kotak. Lepas tu salahkan kurier lah. Yang itu aku tak boleh. Sebab aku pun seller kan. Aku tahulah wrapping barang baik-baik macam mana. Okay, ni ada 3. Yang ketiga so, kita buka lagi satu. Apa ni? Alright. Lebih kurang sama-sama je barang. Okay. Ni acah-acah waktu beli ni nak masak lasagna lah, apalah inilah. Letak mangkuk lauk lah, apalah. Inilah aktiviti waktu lockdown aku. Aku beli barang, beli, aku lupa beli apa. Lepas tu barang sampai. So, ni ada 4 pieces aku beli. Nampak 4 barang aku beli. Daripada kedai ni. Aku rasa alamat dia macam kat sebelah rumah aku je. Tapi guna DHL rasanya dalam ni. Nantilah aku tengok balik. So, next kotak. Kotak seterusnya kita buka. Yang ni tu aku tak tahu. Aku beli apa. Aku waktu lockdown ni. Inilah aktiviti yang aku buat. Aku sebulan ni buat paling ni pun. Aku beli barang online. Bila ada sale, bila ada discount, bila dapat voucher. Aku suka lah dapat voucher. Bila dapat voucher, mulalah aku cari barang. Kan? Mestilah kita suka voucher. Kita suka murah ni. Pasti suka benda cute. Okay, aku rasa macam ada mangkuk sup dia. Try cari je kat bawah. Ada ke? Okay. Alright, ada mangkuk sup dia. Korang macam boleh hidang apa benda sup dalam tu. Letak roti lah tapi ni. Terbayang-bayang macam tu lah kot. Tu beli tu ni. Letak sup ke, letak roti ke, kan? Dia kena set dalam otak tu macam okay. Nak buat ni, nak buat tu. Aduh. Sekarang ni bila lockdown, banyak masa dekat rumah tau. Tak pergi kedai sangat. So, macam ni dah jadi dia. Kan. Tak buat apa. Kita shopping online. Tunggu barang sampai. So, bolehlah buat YouTube ni. Buat video kat YouTube. Unboxing. Ni barang apa eh? Pelik lagi. Banyak pelik lah aku beli ni. Aduh. Ini sebab kesan-kesan aku. Sebab apa? Sebab lockdown satu kan, iaitu sekarang selalu nak masak kat rumah. Bila pergi kerja nanti tak dapat nak masak selalu kan, selalu je lah boleh beli luar. Kadang buat kerja tak sempat nak masak kan. Nampak tak lepas tu bila ada kat rumah dia rasa macam nak pinggan macam ni lah, nak letak lauk kat atas ni lah, nak letak ikan kat atas ni lah, nak letak sayur kat atas ni lah. Nampak
Ah, dia mula dah jadi macam tu lah. Jadi macam tak ke pinggan ni je yang aku ada. Kan? Bertahun-tahun kot. Bertahun-tahun. Bukan jenis membeli barang-barang rumah macam banyak-banyak. Pakai apa ada je. So, sejak lockdown ni lah baru aku membeli barang-barang pinggan ke apa ke mangkuk kan. Kalau tak aku pakai macam tu sampai kalau pinggan terpecah ke tak apa ke, baru aku beli baru. Dah lama dah bertahun-tahun juga aku pakai. Yang sedia ada. Yang mangkuk lauk ke apa, pakai pada je. Alright. So, ni satu, dua. Okay, dua barang je. Dua plate je yang ni aku beli. Boleh lah nak buat hidang-hidang. Kalau lawa sikit kononnya. Kononnya lah. So, ni dua ni aku beli. Bolehlah aku buat video hidang-hidang pula lepas ni. Atau aku nak buat video masak-masak. Hidang-hidang lepas ni bolehlah guna plate-plate yang aku beli ni kan. Ah, yang ni je yang aku tahu tadi mula-mula tadi. Daripada luar kotak dah nampak lah. Mini rice cooker. Yang sedia ada sekarang ni aku untuk masak 7-8 orang kan. Berapa tahun dah pula aku guna periuk nasi yang sedia ada ni. Tapi bila aku nampak mini ni, tu yang aku beli tu hari tu ni katnya. Sebabnya makan dua orang je kat rumah. Kadang satu cup pun dah cukup. Okay, dia bagi free gift ni. Senduk nasi. Okay. Nampak tak motif utama dia sebenarnya? Sebab periuk dia warna pink. Siada. Comel kan ada tangkai ni semua. Cute kan. Aku suka. Sebenarnya dah lama aku ternampak benda ni. Tapi baru terbeli sekarang ni. Aku susah sikit nak beli-beli barang yang macam dah sedia ada ni. Tapi fikir-fikir balik, apa salahnya kan untuk memiliki benda ni. Aku beli ni dalam RM50 rasanya. RM50 kat Shopee. Okay, dia ada. Okay, tu plug dia. Lepas tu dia ada bagi itulah cawan sukat beras tu. Ha, ni untuk steam. Okay, kucing aku dah interframe kat sebelah tu. Cubaan untuk cakar sofa. Terima kasih Laura. Okay, so inilah dia. Bolehlah aku cuba masak benda ni pula. Nak masak butter rice ke apa dalam ni. Nasi biasa, cuba-cuba. Sebab dia tulis mati buka kan. Mungkin boleh masak bubur juga dalam ni. Nanti aku cubalah. Okay. Tu je review aku hari ni. Bye. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.